Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Atu Alang. Kali ini Atu Alang membagi vlog bongkar muat kapal kontainer di Terminal Pasir Panjang Singapura guys ya. Gimana keseluruhannya, kita lanjut ke video ini. Cekidot. Oh iya guys, beginilah situasi Terminal Pasir Panjang, tempat bongkar kapal peti kemas atau kontainer. Ini model lashing atau pengikat peti kemas kontainernya guys ya. Beginilah cara bongkar muat kapal kontainer atau kapal peti kemas guys ya. Dia diangkat pakai kren, yang pekerjaannya dari terminal guys ya. Ini model palka tutup kapal kontainer guys ya. Ya dibuka, soalnya dalamnya juga ada peti-peti kemasnya atau kontainernya guys. Itu yang mengerjakan orang darat guys ya, orang terminal. Kru kapal cuma menjaga dan mengawasi aja guys ya. Oh ya guys, ini nama kapalnya MV Oil Delta guys ya. Bendera kapalnya Panama guys. Panjang kapal 184.02 meter kali lebar 25.3 meter guys ya. Gross tonnya 16.800 ton atau berat kotornya guys ya. Dead weight atau bobot matinya guys 22.983 ton guys ya. Oke guys, beginilah cara bongkar muat kapal peti kemas atau kapal kontainer guys ya. Semoga bermanfaat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo pelaut sedunia.